Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Iveta di Bobo Cat Diary. Pencinta kucing pasti sudah sering melihat tingkah lucu hewan yang satu ini. Biasanya di YouTube banyak video tentang tingkah lucu mereka. Siapa yang sering nonton? Kalau teman-teman sering nonton, berarti teman-teman termasuk orang yang beruntung. Karena ternyata menonton video kucing bisa membuat kita jadi lebih bahagia. Kenapa bisa begitu? Seorang peneliti bernama Jessica Goldmyrick dari Indiana University Media School tertarik ingin meneliti kucing dan internet setelah lebih dari 2 juta video kucing dengan hampir 26 miliar kali dilihat di YouTube tahun 2014. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Computer in Human Behavior. Dari hasil penelitian itu, ternyata video kucing lucu dapat meningkatkan energi dan mengurangi perasaan buruk sehingga membuat penontonnya jadi lebih bahagia. Nah, ini juga yang dirasakan Kak Iveta, teman-teman. Perasaan Kak Iveta jadi lebih baik ketika melihat kucing-kucing Kak Iveta sedang bermain. Karena itu, Kak Iveta juga mau berbagi ke teman-teman Bobo Cat Diary nih. Yuk, langsung aja kita lihat kelucuan mereka. Thank you.
Thank you.